Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel SKT Minet, di mana saat ini saya berada di Komplek Universitas Amikom Yogyakarta. Pada hari ini, hari Sabtu 13 November 2021, pada ketinggian pukul 7 lebihnya 38 menit waktu Indonesia bagian barat. Di mana saat ini saya akan mencoba mengupdate kembali tentang info seputar lalu lintas yang kami pantau dan kami lihat dari Komplek Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu di Jalan Ring Road Utara. Nampak untuk saat ini aktivitas kendaraan yang melintas dari arah barat maupun dari arah timur, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Nampak lengang untuk saat ini kendaraan, tadi sempat ramai ya, namun kembali lengang untuk saat ini. Pesepeda juga terlihat. Sahabatku, sahabat SKT Minet, untuk informasi kejadian saat ini masih nihil, tidak ada, semoga tetap nihil. Kami mengimbau pada sahabat-sahabatku yang ingin beraktivitas, tentunya jangan mengabaikan keselamatan ya sahabatku, tetap jaga keselamatan diri dan orang lain. Gunakan sabuk pengaman bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 4, dan tentunya bagi kendaraan roda 2 gunakan helm dan aksesoris lainnya. Selalu kenakan masker, saat ini COVID-19 juga masih belum benar-benar berakhir ya, sehingga tetap prokes dijaga sahabatku, tetap patuhi prokes dan juga aturan lalu lintas sehingga sahabatku bisa selamat sampai tujuan masing-masing. Gunakan kecepatan kendaraan sahabatku dengan bijak, jangan sampai menggunakan kendaraan yang membahayakan orang lain dan diri kita sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat sahabatku, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.